Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita mulai lagi pembelajaran kita. Jadi kemarin setelah kita libur 2 minggu ya kira-kira atau off kuliah 2 minggu gitu ya. Semoga masih ingat materi-materinya. Nah, nanti selama 2 minggu ke depan, minggu ini dan minggu depan itu adalah materi terakhir gitu. Jadi 2 pekan lagi kalian akan menghadapi UAS gitu ya. Berarti sekarang materi ini dengan materi yang berikutnya itu adalah UAS. Nah, seperti yang saya bilang, jadi materi setelah UTS itu merupakan apa ya? Bisa dibilang itu adalah poin penting dari pemrograman Android gitu ya, berbasis Android, karena sudah masuk ke intinya. Nah, kalau masih diingat kemarin, sambil saya share screen dulu. Oke, kita lihat ya. Jadi ini adalah materi terakhir kemarin sebelum kita off gitu ya sebelum. Jadi kalau nggak salah ada 2 materi ini yang berhubungan dengan intern. Oke. Jadi kalau saya lihat di sebelumnya kan kita sudah mengenal sebuah intern gitu ya. Nah, intern ini umumnya digunakan untuk menghubungkan antar halaman ke halaman lain di dalam sebuah aplikasi. Jadi karena kalau mobile itu kita akan banyak menggunakan penggunaan intent. Jadi kalau di mobile itu nggak bisa dengan gampang memunculkan semacam pop-up gitu ya. Pop-up kan kalau misalnya bandingkan dengan sebuah web, kalau di web itu kita bisa memunculkan sebuah form yang bentuknya pop-up kemudian menghilang. Nah, kalau di mobile itu akan sangat bisa, tapi jadinya kurang kurang apa ya, semacam agak sulit untuk membuat menunya gitu, menu seperti itu. Nah, biasanya kalau di mobile itu umumnya menggunakan intent. Jadi kalau dari pindah satu tampilan ke tampilan yang lain itu menggunakan intent. Nah, banyak seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya, contohnya itu juga sama menggunakan intent gitu ya. Misalnya kalian buka Facebook mobile gitu ya. Ketika kalian mau buka profil kalian, itu tuh masuk ke halaman intern lain gitu. Mau menulis sebuah feed, itu juga kalian ditampilkan sebuah feed, apa ditampilkan sebuah intent. Jadi intent ini memang menghubungkan bagian-bagian. Nah, intent juga dia bisa menghubungkan dengan aplikasi yang lainnya. Aplikasi yang lain misalnya apa? Contohnya mau membuka sebuah kamera. Jadi aplikasi kita ternyata ada fungsi untuk bisa mengambil gambar dari kamera misalnya. Nah, kita nggak perlu lagi buat kamera sendiri gitu. Kita cukup mengambil menghubungkan intent dengan kamera, nantinya dia akan memunculkan kamera. Apapun misalnya menggunakan intent untuk membuka galeri itu juga bisa. Jadi inti yang penting adalah intent, karena kita kan sering berhubungan dengan beberapa intent. Nah, modul-modul sebelumnya kita cuma fokusnya hanya menggunakan satu buah intent, yaitu main activity ini .xml. Nah, kemudian di sini kita udah mulai coba nih untuk membuat beberapa intent. Soalnya di sini tuh kemarin tugasnya ada, saya minta kalian membuat sebuah halaman login, kemudian nanti proses verifikasi loginnya pakai NIM, kemudian nama, kalau berhasil masuk ke halaman profil, di mana profil itu menunjukkan profil kalian masing-masing. Dan kalau misalnya kalian log out, kembali lagi ke halaman yang awal. Nah, kalau di sini, kemudian
Setelah itu, di sini kita coba untuk melewatkan data. Nah, intent di sini saya coba, kalau misalnya yang sudah mencoba, atau kalau yang belum, silakan nanti dicoba yang ini. Jadi di sini, kita itu membuat sebuah aplikasi yang nantinya dia akan membuka sebuah browser. Nah, browser di sini, dia menghubungkan dengan aplikasi browser yang ada di smartphone kita. Jadi kalau misalnya kita menginstal dua browser, biasanya ketika diklik, nanti dia akan memunculkan mau dibuka pakai aplikasi yang mana. Itu kita bisa pilih, nanti kita mau buka browser. Jadi aplikasi ini sudah bisa membuka apa? Menghubungkan dengan aplikasi yang lainnya. Di sini contohnya membuka sebuah browser. Nah, jadi saya klik browser di sini. Nanti dia menampilkan sebuah browser. Sebenarnya browsernya udah di-set gitu ya. Alamatnya udah di-set, jadi langsung masuk ke alamannya script.id gitu. Nah, oke, yang perlu diketahui di sini ketika kita membuka sebuah browser, di sini kan langsung terhubung dengan internet. Nah, tetapi di sini aplikasi itu belum mengizinkan kita untuk membuka internet melalui aplikasi yang kita buat. Tapi di sini ini yang membuka yang terhubung dengan internetnya adalah browser. Jadi kalau misalnya dicoba kemudian handphone kalian nggak ada paket internetnya atau nggak ada jaringan internet, biasanya nggak akan terbuka. Gitu. Nah, gimana caranya kita bisa membuat aplikasi kita terhubung dengan internet? Gitu kan, ya? Kan sekarang itu banyak aplikasi yang membutuhkan koneksi internet, pembelian data, gitu ya, atau mengirimkan data, gitu. Itu melalui internet. Nah, kalau di sini contoh yang ini tuh yang membuka, yang terhubung internetnya adalah browsernya, bukan aplikasi kita. Nah, makanya kemudian kita masuk ke yang HTTP connection. Jadi di modul setelahnya, nah ini kita coba membuat aplikasi kita diizinkan untuk bisa terhubung ke internet. Ya. Nah. Oke, di sini projectnya kalau udah dicoba, jadi sebenarnya di sini uji cobanya adalah kita buat sebuah tag view, gitu ya. Kita mau mencoba mengambil sebuah teks dari sebuah website nantinya ditampilkan di sini, kemudian atau mengambil sebuah gambar, jadi meload sebuah gambar ke dalam aplikasi kita. Nah, gambar yang diambil ataupun teks yang diambil itu berasal dari internet. Otomatis berarti aplikasi kita itu harus bisa mengizinkan untuk bisa terkoneksi dengan internet. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah diberikan. Yang perlu dirubah, nah, di sini harus kalian harus membuka file namanya Android Manifest. Android Manifest itu biasanya digunakan untuk merubah settingan-settingan. Jadi settingan segala settingan yang ada di Android Studio, bukan di Android Studio, ya, di mobile yang mau kita buat, di aplikasi mobile yang mau kita buat, itu dirubahnya di Android Manifest. Nah, di sini kita cukup menambahkan satu baris gitu, satu script saja yang ini. User permission Android name android.permission.internet. Artinya di sini kalau sudah disetting seperti ini, nanti secara otomatis aplikasi kita udah bisa terhubung dengan internet gitu. Oke, ini kodenya, silahkan nanti dicek saja. Jadi ada dua gitu ya. Ada bisa terhubung dengan internet, ada mengambil gambar. Nah, di sini kalau yang biru ini untuk mengambil teks, gitu ya, mengambil sebuah teks dari sebuah internet. Kalau yang warnanya hijau itu untuk mengambil sebuah gambar. Nah, di sini URL-nya udah langsung disertakan di dalam skripnya. Jadi nanti kalau misalnya dicoba boleh diganti saja. Nah, tapi ingat URL yang diambil itu benar-benar ke gambarnya. Jadi jangan misalnya kita buka Google, kemudian nyari sesuatu gambar, kemudian kita copy-kan. Enggak. Kalian harus buka dulu image-nya, baru bisa, setelah terbuka image-nya, baru kalian copy. Gitu. Copy
URL-nya, masukkan ke sini biar bisa dilihat. Nah, teks juga sama. Kalau kita mengambilnya adalah sebuah website, yang diambil itu web yang bentuknya teks atau source code HTML-nya, atau biasanya source code dari sebuah web. Karena kan kita ngambilnya bentuknya teks. Bukan menerjemahkan atau bukan mengambil sebuah teks kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bentuk lain. Jadi murni pengambilannya hanya sebentuk teks saja. Oke, nah seperti ini. Nanti bisa dicoba lah ya. Nah, kemudian baru kita bisa masuk, kalau misalnya kalian sudah mencoba penggunaan HTTP connection-nya, baru kita bisa mencoba modul yang sekarang. Jadi, sekarang itu kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang itu materi kita adalah trip. Nah, jadi gini, selain intent, biasanya trip ini juga merupakan bagian penting yang digunakan di mobile. Trip itu apa sih? Ya, trip itu sebuah metode, gitu ya, sebuah metode yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nanti kita bisa terapkan gitu ya untuk di apa ya, sebuah instruksi yang nantinya bisa kita tulis gitu, kemudian instruksinya ngapain ya, apapun gitu ya, kita bisa menuliskan instruksi, misalnya contohnya menampilkan image gitu, atau misalnya mengirimkan suatu bentuk teks gitu ya, atau melakukan suatu submit gitu ya, submit tertentu dari form tertentu, itu thread. Nah, thread ini tujuannya adalah, yang paling penting adalah tujuannya, thread ini memungkinkan program bisa berjalan secara multitasking. Nah, jadi dari yang HTTP connection ini sebenarnya source yang diberikan atau script yang diberikan ini punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya seperti ini. Nah, di sini ada dua buah function, ada dua buah fungsi, yaitu ambil gambar dengan ambil teks. Nah, kedua fungsi ini tidak bisa berjalan secara bersamaan. Ini harus berjalan secara sendiri-sendiri. Contohnya gimana? Jadi ketika saya klik ambil gambar, kalau ukuran gambarnya besar, otomatis kan kita butuh waktu untuk reload ya. Nah, sebelum proses pengambilan gambar selesai, saya nggak bisa mengambil sebuah teks. Gitu. Jadi saya nggak bisa klik ambil teks. Gitu. Artinya apa? Dia hanya bisa melakukan satu buah proses dalam satu waktu. Di mana proses yang dilakukan itu harus dilakukan dari mulai dia berjalan sampai dengan dia benar-benar selesai, baru kita bisa masuk ke proses berikutnya. Itu. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah mobile, kan nggak mungkin seperti itu. Semua aplikasi yang dibuat itu umumnya harus bisa multitasking. Gitu. Kenapa? Karena bayangkan kalau misalnya nggak multitasking, tadi contohnya saya mengambil sebuah data dari sebuah internet. Kalau ukurannya besar, berarti ada waktu tunggu, load. Gitu. Artinya, aplikasi ini akan melakukan freeze terhadap menu-menu yang lain. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Itu harus dihindari. Gitu. Nah, kalau terlalu besar ukurannya, mungkin saja bisa jadi hang selain freeze. Gitu. Nah, makanya di sini, kode ini, itu harus diperbaiki gitu, karena kode yang ini itu masih merupakan kode yang tidak sesuai. Nah, kemudian Android dia memberikan kayak update gitu ya, update bahwa sekarang semuanya itu harus bisa berjalan secara multitasking. Makanya
semuanya harus menggunakan treat. Makanya selain intent, treat ini menjadi bagian penting untuk kita membuat sebuah aplikasi di mobile. Nah, okay. Jadi sebenarnya aplikasinya sama di sini. Aplikasinya masih sama, cuma kita lakukan modifikasi terhadap source kodenya. Okay. Nah, treat itu intinya, kalau kemarin intent berarti kita membuat sebuah intent baru. Nah, kalau treat itu biasanya kita membuat sebuah file Java baru. Nah, di mana satu file Java itu biasanya terdapat satu buah fungsi. Gitu ya. Jadi di sini kodenya tampilannya masih sama, yang dirubah adalah source kodenya. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah thread baru nih. Thread barunya uji cobanya di sini untuk mendownload gambar dulu. Nah, tadi ada dua buah fungsi kan, yaitu bisa ambil gambar dan ambil teks. Nah, di sini berarti nanti kalian harus membuat dua buah thread gitu kan. Satu thread-nya untuk ambil gambar, yang satu thread-nya untuk ambil image gitu. Di sini contohnya ambil image dulu. Jadi kita buat sebuah file Java baru. Nah, kalau intent tadi membuat sebuah activity main baru, kalau thread itu kita membuat sebuah file Java baru. Nah, jadi kita buat sebenarnya pada intinya file Java, tapi biasanya dikenalnya kita membuat sebuah class baru. Nah, kan ini kan sudah objek ya, object oriented. Jadi sebenarnya pada nantinya tuh kita membuat sebuah class. Gitu. Kelasnya bentuknya apa ya? Kelasnya itu nanti disimpan di dalam sebuah file Java. Kemudian, ini kita cuma tinggal memindahkan. Jadi, source code yang kemarin kita sudah buat di sini, itu kita pindahkan ke dalam kelas Java yang sudah kita buat tadi. Ini kan ada dua ya, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Yang warna hijau itu yang untuk image. Nah, berarti ini kita pindahkan ke file Java. Sebenarnya kita pindahkan ke Java. Jadi ini kita pindahkan, kurang lebih isinya sama. Isinya kurang lebih hampir sama. Mungkin ada sedikit perbedaan saja. Nah, kemudian, nah ini untuk teks, ini untuk mengambil teks yang tadi yang hijau itu untuk mengambil gambar. Sehingga kalau sudah, tinggal kita uji coba saja. Nah, di sini ada juga yang perlu dihapus gitu. Yang dihapus adalah, nah, kalau lihat data connection di sini nanti isinya ya ini hanya kosong saja. Kita cuma cukup mengambil atau mengambil sebuah kelas gitu, sebuah kelas. Nah, yang warna ungu ini nantinya sudah tidak diperlukan. Jadi sebenarnya aturannya sekarang kalau misalnya kita mau membuat sebuah fungsi gitu, kita harus menggunakan thread. Nah, karena untuk pembelajaran, jadi saya berikan contoh yang salah dulu. Nah, di sini saya buat sebuah script gitu, di mana fungsinya bisa dilakukan tanpa melalui sebuah thread. Tapi pada intinya sekarang semuanya harus lewat thread, nggak boleh tidak melalui thread, karena tujuannya supaya tidak saling menyebabkan hang atau saling menunggu. Jadinya semua ini harus lewat thread. Nah, sehingga nanti ini sudah tidak lagi diperlukan yang warna ini. Nanti tinggal buat saja kelas Java-nya. Kelas Java-nya, ini file perubahan thread-nya. Udah, kalau udah tinggal dijalankan. Nanti kalau dijalankan, ini kalian bisa klik ambil gambar dan ambil teks secara bersamaan. Nggak ada lagi hang gitu, nggak ada lagi hang ketika menjalankan
fungsi secara bersamaan. Nah, otomatis dua-duanya, walaupun gambarnya besar, jadi itu bisa. Nah, ini biasanya kayak gimana sih? Nah, ini maksudnya gini, kalau misalnya agak kurang terbaca, oke, coba contohnya kalian buka sebuah aplikasi, contohnya misalnya aplikasi Instagram. Gitu. Kan ketika kalian lagi melihat sebuah feed, terus kalian mau apa, masuk ke profil kalian, gitu. Atau oke, kalian mau mempost sebuah feed. Gitu. Ketika kalian post kan ada waktu tuh untuk uploadnya. Tapi kan kalian tetap pengen melihat feed yang lain. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau nggak menggunakan thread, berarti kalian harus menunggu sampai kalian melakukan suatu proses sampai dengan selesai, baru bisa masuk ke prosesnya. Nah, thread itu tujuannya untuk menghindari. Contohnya, itu jadi itu fungsi thread. Bagian yang penting itu adalah intent dan thread. Jadi pada intinya kita buat sebuah kelas untuk sebuah fungsi. Jadi kita bentuk objek. Jadi masing-masing itu kita masukkan ke dalam kelas-kelas yang nantinya kita tinggal tambah. Itu materi untuk minggu ini. Nah, seperti biasa, kalau nggak dicoba, biasanya nggak akan kebayang. Makanya agak intronya agak panjang karena sebenarnya modulnya saling berkaitan dari mulai modul yang ketika connection minggu sebelumnya, dua minggu sebelumnya, ke minggu ini. Oke, kira-kira nih sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Izin Bu mau bertanya, jadi yang waktu itu simulatornya kan pakai langsung ke HP ya Bu ya? Terus pas kemarin bikin kok jadi nggak nyambung ya? Itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Yang mana ya? Maksudnya latihan yang kemarin yang diklik lo apa? Itu Bu, yang tugas terakhir pokoknya. Oh, tugas terakhir. Gitu. Jadi nggak connect. Masuk gitu, masuk ke halaman intern ya? Iya, intern itu. Intern, ya. Okay. Jadi ke simulatornya nggak nyambung, asalnya nyambung sih. Asalnya waktu bikin halaman login itu masih nyambung. Terus pas kemarin tuh kok nggak nyambung gitu ke simulatornya gitu. Kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Oke. Kira-kira apa ya? Karena saya juga nggak bisa membayangkan seperti apa gitu ya. Tapi ada pesan error nggak? Ada Bu. Jadi apa ya, kayak not fine gitu. Tidak okay, ditemukan katanya gitu. Oke, berarti mungkin apa namanya gitu ya? Namanya tidak ditemukan. Iya, device-nya. Nah, nama device-nya tidak ditemukan. Tuh, pesan error-nya nggak bisa menemukan nama device. Nah, berarti nama device-nya tidak ditemukan. Nah, biasanya tuh gini, jadi kalau misalnya kita mau menghubungkan handphone ke jadi simulator gitu ya. Beberapa handphone yang terkini gitu ya. Beberapa handphone terkini itu dia udah punya sistem yang bisa langsung dibaca. Jadi kalau misalnya kita colokan ke komputer, nggak perlu ke Android Studio, ke komputer, udah langsung kebaca nama device kita. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya otomatis nggak perlu lagi butuh software. Tapi kalau not find, tidak ditemukan gitu ya, tidak ditemukan device gitu, berarti kemungkinannya memang handphonenya tidak terbaca, belum terbaca. Bisa jadi settingannya belum dilakukan untuk membuka developer option-nya. Yang ke selanjutnya setelah developer option itu kan harus mengizinkan debugging-nya. Jadi mengizinkan aplikasi yang dibuat itu bisa langsung di debugging tanpa harus melalui Google Play Store. Nah, selanjutnya
Setelah itu, kalau memang membutuhkan software tambahan, gitu ya. Jadi untuk membaca software untuk bisa dibaca, HP kita bisa dibaca ke komputer, kan mungkin butuh juga software tambahannya. Berarti kalau memang harus seperti itu, ya kita harus installkan itu. Tubuh Bu Neng, jadi siap, Bu. Nanti dicek lagi settingannya, Bu, ya. Jadi sama seperti kita kalau zaman dulu itu kita mau apa ya, mau menghubungkan printer gitu ya. Kan biasanya di dalam printer ataupun mouse gitu, kita baru beli mouse, biasanya dikasih itu CD. Kita install dulu device, penghubung device-nya baru bisa masuk. Nah, sama mungkin beberapa brand handphone masih seperti itu. Tapi yang terbaru ini biasanya udah otomatis gitu. Nah, makanya saya bilang coba cek settingan handphonenya. Mungkin berbeda antar tiap handphone. Tuh, silahkan dicoba dulu. Oke, yang lainnya? Bu, saya mah mau nanyain untuk nilai UTS masih belum keluar, Bu. Nilai UTS, ya, nilai UTS yang kemarin menyusul ya. Iya, belum ya. Ya, paling di inputnya nanti barang setelah saat periode UAS ya. Soalnya kan ketika penginputan nilai itu ada periode waktu gitu. Jadi kalau waktunya sudah ditutup, kita nggak bisa input. Paling nanti di inputnya bersamaan dengan UAS. Oh, siap. Takutnya yang kemarin yang kedua nggak masuk juga gitu si filenya. Udah saya cek semuanya, cuma memang belum diinputkan karena yaitu menunggu periode pembukaan. Jadi biar dimasukkannya bisa dimasukkan. Terima kasih, Bu. Oke. Kira-kira ada lagi yang lainnya? Oke, nggak ada pertanyaan. Bu, saya Bu. Boleh, Pak. Bu, kalau untuk UAS materinya sampai mana, Bu? Oke, untuk UAS berarti materinya nanti terakhir minggu depan itu kita coba masuk ke database, Pak. Jadi materinya mungkin dari mulai intent, trait, kemudian database. Sampai koneksi ke database ya, Bu, sampai minggu depan berarti ya. Ya, koneksi ke database minggu depan. Ya, Bu, nanti, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, berarti saya minta dulu untuk dicoba dulu latihannya sampai dengan yang terbaru ini, penggunaan intens, penggunaan treat gitu ya. Jadi kalau misalnya yang minggu sebelumnya sudah coba-coba untuk HTTP connection-nya, berarti lakukan sedikit perubahan, nantinya pahami gitu ya cara penggunaan treat-nya. Nanti kalau udah paham gitu ya, nanti tinggal bisa. Ketika kita membuat sebuah aplikasi mobile, nah kita tinggal implementasikan aja gitu penggunaan trik itu. Oke, karena saya rasa mungkin belum pada coba, jadi silakan dicoba dulu. Nanti kalau misalnya ada permasalahan, baru kita diskusikan minggu depan. Nah, minggu depan materi terakhir kita coba masuk ke database. Jadi database di sini masih bentuknya database lokal, gitu ya, belum database yang tersimpan di luar gitu. Atau jadi database yang digunakan itu tersimpan di handphone, bukan di cloud atau bukan di server yang lainnya gitu. Tapi masih di dalam handphone-nya, bukan di luar. Nah, nanti kita coba masuk ke materinya minggu depan ya, untuk database.
Oke, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan, berarti saya anggap mungkin materi ini sudah jelas. Silakan dicoba, nanti minggu depan kita diskusikan. Oke, nggak ada. Oke, kalau gitu saya tutup pertemuan kita sampai di sini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.